Shalom, hari ini saya sedang berada di Sekolah Pelita Indonesia, Lembang. Dan puji Tuhan, saat ini tepat di belakang saya sedang dibangun gedung baru untuk jenjang pendidikan SMP. Kami memerlukan doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dari pembangunan sekolah SMP Pelita Indonesia dan juga yang rindu untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code yang tersedia dan juga mengklik link yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia.
Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anak-Nya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu, pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hypergrace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hypergrace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, Shalom. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Mari berikan tepuk tangan sore-sore buat Allah kita yang baik. Sorakan haleluya. Mari sama-sama gerakan kaki tangan kita untuk kemuliaan.
Dia baik selama-lamanya. Kasih setianya tak pernah. Mari sama-sama lambaikan tangan kepada Allah kita. Dan selamanya. Dia ajaib dan penuh kuasa. Dalam namanya Yesusku luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Bersama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan sebab kasih setianya. Setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan. Katakan dari awal, Allah itu baik, sungguh baik bagi. Dia baik bagi kita, bapak saudara. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan. Yes, Dia baik bagi kita. Bersama-sama katakan kasih setianya. Kasih setia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Sekali lagi katakan kasih setianya Allah kita. Hey, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Boleh sekali lagi gereja Tuhan katakan kepada Allah kita. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Oh, ajaib kuasa dalam namanya. Katakan sama-sama, luar biasa Yesusku. Yesus, Dia Allah yang luar biasa. Bersama-sama lebih lagi ke gereja Tuhan. Yesusku luar biasa. Yeah. Sorakan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab Dia baik selama-lamanya. Amin. Katakan kepada Allah kita, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selalu barulah mampu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir. Boleh angkat tinggi jempol-jempolnya saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik,
Semua baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru amatku bagiku. Berganti hari tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir. Yuk sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Dia baik selama-lama. Yang percaya katakan amin. Boleh katakan kiri dan tos kiri kanan, bahwa Yesus baik bagimu dan bagiku. Amin. Sing. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu. Dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bersama-sama angkat tinggi-tinggi, sing. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, hey. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, yuk sama-sama angkat jempol. Tuhan Yesus baik, come on. Sungguh amat baik, hey. Untuk selama-lamanya. Boleh lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus baik. Angkat tangan di atas, sungguh amat baik, sebab Dia baik. Are you ready? Come on! One, two, one. Tuhan Yesus baik. Woo! Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, dari selama dan sampai selama-lamanya. Dan untuk selama. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai umat yang tebus Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Katakan wuuu. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, gereja Tuhan. Siapa yang rindu lebih lagi mengalami Tuhan tempat ini, saudara? Sepakat bersama-sama. Kami mengangkat tangan kami. Kami berkatakan, Tuhan, Kaulah pembela kami. Kaulah kekuatan kami. Kaulah perisai bagi kami, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Kami mau masuk dalam tahta-Mu, dalam hadirat-Mu. Dengan tersungkur kami terus berjalan dalam hadirat dalam tahta-Mu yang kudus, dengan segala beban dan tangisan air mata, kami meletakkannya di tahta-Mu. Mari sembah lebih lagi. Kami puji, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Kami puji, kami sembah, Kau Raja Yesus mulia dan agung. Karya-Mu besar. Kami angkat tangan kami, kami angkat suara kami,
meninggikan Engkau Yesus selamanya. Kami mengangkat tangan kami karena kami tahu bahwa Allah yang membela dan melindungi kami. Kau akan bertindak dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindungan kami yang ajaib, Tuhan. Ku tak gentar menghadapi. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Katakan dengan iman. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Kaulah perlindungan kami. Yesus, Kau perlindunganku. Amin, amin, amin. Ku tak gentar menghadapi. Sambil mengangkat tangan kami katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Boleh berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus, Saudara. Bersama singer katakan, Yesus, Kaulah pembelaku. Kaulah perlindungan dan pembela. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Ku takkan menghadapi. Bersama-sama katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekali lagi katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu. Biarkan musik angkat pujian ini, mari kita sembah Bapa Saudara, sembah Tuhan Yesus. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Dengan iman dan percaya kepada Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami dan mendeklarasikan, sebab bersama Tuhan ada kekuatan dan pertolongan. Wow, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak. Sekali lagi katakan, sekarang tegaklah, tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu.
bersorak bagi kebesaran-Mu, bersoraklah, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari sembah lebih lagi Yesus Tuhan, Dia hadir melawat umat-Nya di tengah-tengah kami. Dia mengangkat tangan-Nya dan memulihkan setiap kami dan menyembuhkan setiap kami. Dan kami memandang wajah-Mu, Yesus. Sembah Dia dalam roh, sembah Dia di dalam roh. Haleluya. Kira Kaulah Tuhan yang ajaib, yang hadir di tengah kami saat kami memuji-Mu. Nikmati kasih Tuhan yang mengalir tempat ini. Ajar kami mengalami lebih lagi Tuhan. Kiralah basyandara. Cintai sepenuhnya Engkau. Bersama keluarga kami mengasihi Engkau. Kiralah basyandara lamos. Kiralah lamos sarara masandei. Yarararamo, yararama kararamo seya. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami bersama-sama kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Bersama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji Dia. Kuasa bagi Raja. Gunung tuntun, laut bergelora. Sebab kami mendengar nama Allah kami dikumandangkan, kami bersuka. Perbuatanmu yang ajaib selama-lamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bersama-sama nyanyi, come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji, pujian, hormat, kuasa bagi yes. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama Yesus Allah kita, yeah. Come on. Ku bersuka atas perbuatan selama-lamanya. Sebab tiada janji yang seperti Dia berikan kepada kita. Come on. Bersama-sama gereja Tuhan. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah. Pujian, hormat, kuasa bagi-Nya. Gunung tunduk, laut bergelora. Kristus ditinggikan, namanya diagungkan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang, sekali lagi bersama-sama katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Segala raja yang diagungkan di ibadah ini, nama yang ditinggikan, Yesus, Yesus Raja. Segenap umat yang Kau tebus meninggi-tinggikan Engkau, memuji-muji Engkau, sorakan haleluya, haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati di dalam syafaat. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih atas hari ini. Kami ucap syukur atas segala penyertaan Allah Bapa dalam kehidupan kami. Dan juga kami ucap syukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kami. Bapa, kami juga bersatu hati untuk berdoa untuk jemaat yang telah Kau percayakan atas wadah kami ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang kami gembalakan di wadah ini Tuhan akan menjadi gembala, akan menjadi jemaat yang takut akan Allah, akan menjadi jemaat yang memiliki hati yang cinta Tuhan, yang memiliki hati yang intim dengan Tuhan, memiliki jam doa, memiliki jam untuk membaca firman Tuhan. Bapa, juga kami mau berdoa secara khusus untuk gembala rayon 2 ini Tuhan. Bapa Pendeta Niko Nyoto Raharjo, kemanapun hambamu pergi melayani, sekiranya urapan Allah Bapa menyertainya Tuhan. Urapan Roh Kudus ada atas hambamu ini Tuhan. Tanda-tanda mujizat menyertainya. Kemanapun hambamu ini melayani Tuhan, biarlah visi misi Allah akan disampaikan. Pentakosta ketiga akan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapa, juga kami berdoa untuk keluarga besarnya, sekiranya perlindungan kuat kuasa yang daripada Allah menyertai keluarga besarnya. Bapa, juga kami berdoa bersatu hati untuk pelaksana harian Bapak Pendeta Beni Gunawan. Bapa juga menyertai hambamu ini Tuhan, memberi kekuatan kesehatan atas hambamu, penyertaan daripadamu, dan juga urapan yang daripadamu Tuhan. Kemanapun hambamu melaksanakan daripada tugasnya di rayon 2 ini Tuhan, Tuhan yang akan membantu untuk menyelesaikannya ini Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya, kemanapun hambamu berada, perlindungan kuat kuasa daripada Allah ada atas hambamu dan keluarga besarnya. Bapa, kami juga berdoa untuk kelima wakil gembala yang ada di rayon 2. Biarlah urapanmu juga ada atas hamba-hambamu ini Tuhan. Ada satu sinergi kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas mereka ini Tuhan. Bapa, saat ini juga kami bersatu hati untuk negara kami Indonesia. Sekiranya kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang ada. Biarlah Tuhan Kau yang tetap menempatkan hati yang takut akan Allah dalam hati mereka ketika mereka melaksanakan tugas mereka untuk negeri bangsa ini Tuhan. Sebagai pemimpin yang menjadi panutan, yang menjadi teladan, yang memiliki toleransi, demokrasi, dan juga Pancasilais yang diterapkan dalam kepemimpinan mereka ini ya Tuhan. Bapa, juga kami berdoa untuk aparatur negara dari pusat sampai yang daerah sekalipun Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang ada dimanapun mereka berada. Perlindungan kuat kuasa Allah juga atas mereka, TNI Polri yang ditugaskan itu Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Sekiranya kami percaya setiap firman yang akan disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan tertanam dalam kedua hati kami untuk bertunas, bertumbuh, yang akhirnya membuahkan buah karakter bagi kami. Kemanapun kami berada, kami akan menjadi jemaat yang didewasakan oleh firman ini Tuhan. Terutama kami akan menjadi umat yang akan bangkit dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji namamu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah online ini, saya berharap Bapak Ibu mengalami kehadiran Tuhan, memuji Tuhan, dan merasakan kasih Tuhan. Dan sebentar Bapak Ibu juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin sharing firman Tuhan yang bertema orang benar atau merasa benar. Mari kita membaca sebuah bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15 dan 16. Ayat yang ke-15 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa.
dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela meninggalkan sorga yang mulia. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bahkan mati di kayu salib supaya kita yang berdosa bisa menerima pengampunan dosa. Supaya kita yang harusnya masuk dalam penghukuman bisa diselamatkan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, untuk meresponi itu, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa akulah yang paling berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Iya, dan di antara orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Bahkan di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8, Alkitab berkata, Rasul Paulus sendiri menulis, kepadaku yang paling hina di antara semua orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Rasul Paulus mengatakan dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dan dirinya juga adalah orang yang paling hina dari semua orang kudus. Kesadaran akan diri sendiri, siapa kita di hadapan Tuhan, dan juga kesadaran adalah kasih Tuhan yang memampukan semuanya, yang menganugerahkan semuanya, akan menghasilkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati juga menjadi sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan kekristenan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan, kesadaran akan diri kita sendiri, siapa kita di hadapan Tuhan, dan kesadaran akan kasih Tuhan yang besar akan menghasilkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini akan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi sesuatu yang sangat berguna di dalam kehidupan Kristen. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, lawannya adalah lawan dari aku yang paling berdosa atau aku yang paling hina adalah aku yang paling benar, aku yang paling kudus, aku yang paling hebat dari semuanya. Inilah bentuk dosa yang sangat berbahaya, sebuah dosa kesombongan yang sangat berbahaya. Kalau kerendahan hati tadi adalah satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dosa kesombongan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau tadi kerendahan hati adalah sesuatu yang sangat membantu dalam hidup kekristenan kita, tapi dosa yang kesombongan ini adalah sangat merugikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam Alkitab ada 3 contoh di mana ada orang benar dan orang yang merasa benar. Yang pertama adalah seorang pemimpin muda dengan Zakheus. Bapak Ibu Saudara, adalah seorang pemimpin yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mari perhatikan pertanyaannya ini. Guru yang baik, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pemimpin muda ini berkata, apa yang aku, dan dia selalu berkata, aku perbuat. Aku bisa perbuat apapun supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan berkata, ya kamu lakukanlah hukum yang sudah engkau dengar. Dia berkata sekali lagi kepada Tuhan Yesus, semuanya itu telah kuturuti sejak mudaku. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari sejak muda, pemimpin ini sudah mengikuti hukum-hukum agama, hukum-hukum rohani, dan hidup dalam keadaan yang dalam tanda kutip, baik Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata di mata Tuhan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tuhan berkata, ya sudah kalau kamu mau sempurna sekarang pulang, juallah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara mendengar itu, pemuda ini, pemimpin ini pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa. Kenapa? Karena banyak hartanya.
Dia merasa bahwa dia bisa beli segala sesuatu dengan apa yang dia bisa lakukan. Itulah orang yang merasa benar. Dan Tuhan Yesus berkata dalam ayat berikutnya, Yesus memandang dia. Saya percaya Tuhan memandang dia dengan belas kasihan, dengan sebuah hal yang berbelas kasihan kepada pemuda ini. Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru, orang yang memiliki banyak harta masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk kerajaan Allah, bukan. Tapi orang yang merasa dirinya benar dan dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, apa yang dia perbuat dan apa yang dia punya. Dia berpikir dia bisa beli segala sesuatu. Inilah adalah sesuatu yang berbahaya. Dia kehilangan sebuah kesempatan emas untuk menjadi pengikut Kristus. Dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kenapa? Karena dia merasa benar, Bapak Ibu Saudara. Coba bandingkan dengan pemimpin yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Zakheus. Dia adalah seorang pemungut cukai yang tidak disukai orang banyak. Pemungut cukai waktu itu menjadi kaki tangan dari penjajah Romawi untuk menekan orang-orang Yahudi supaya mereka membayar pajak, dan biasanya membayar pajak dalam jumlah yang lebih. Di situ dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang kedua, ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, sama-sama pemimpin, kepala pemungut cukai yang tadi mungkin pemimpin rohani yang kelihatannya baik. Ini Zakheus, pemimpin pemungut cukai yang kelihatannya tidak baik, bahkan sangat tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Dan ia adalah seorang kaya, sama juga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Mungkin orang menghalangi dia, mungkin orang tidak suka sama dia, sehingga dia dihalangi untuk bertemu dengan Yesus. Beda dengan pemimpin muda yang tadi, mungkin jalannya dibuka lebar. Orang-orang mempersilahkan pemimpin muda yang rohani, yang baik ini untuk ketemu sama Yesus. Tapi Zakheus ditahan, Zakheus dihalang-halangi. Ya, sehingga apa yang terjadi, dia berlari mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu Saudara, yang luar biasanya adalah ternyata Yesus melihat sesuatu yang lain. Yesus melihat kerendahan hati dan kerinduan dalam diri Zakheus. Sampai dia berkata, Zakheus turunlah dari pohon itu, aku akan menumpang di rumahmu. Tuhan membuat jadwal agenda pelayanan yang baru untuk mampir di rumah Zakheus. Dan ketika Zakheus ada menerima Tuhan Yesus di rumahnya, akhirnya dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku yang kuberikan kepada orang miskin, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nggak perlu diminta, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin muda tadi yang kelihatannya baik, sampai harus diminta sama Tuhan, jual hartamu, ikut aku. Zakheus, seorang pemimpin yang dinilai tidak baik oleh manusia, tapi punya hati yang benar. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia tanpa diminta, dia langsung berkata, aku akan bagikan setengah dari kekayaanku untuk orang miskin. Aku akan bantu orang miskin, dan aku akan kembalikan mereka yang pernah kuperas. Terjadi perubahan besar, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun adalah anak Abraham. Lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam diri Zakheus berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan sangat berguna bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang benar atau kita adalah orang yang merasa benar? Ini sesuatu yang sangat berbeda. Biar hari ini kita boleh belajar seperti Rasul Paulus yang berkata, aku yang paling berdosa, aku yang paling hina. Jangan menganggap aku yang paling hebat, aku yang paling benar. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh bergantung kepada kasih Tuhan, bukan kepada kebaikan kita sendiri. Contoh yang kedua adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Kembali pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata ada dua orang ini masuk ke dalam bait Allah dan berdoa di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 10-14. Ada seorang Farisi dan ada pemungut cukai masuk ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia merasa dirinya benar.
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pengungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dan segala penghasilanku. Luar biasa, dia merasa dirinya benar. Dia merasa sudah menjalankan semua perintah agama. Dia puasa, dia memberikan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti berpuasa itu salah. Bukan, ini adalah sesuatu yang baik. Tapi bukan itu yang menyelamatkan. Berpuasa, mengembalikan perpuluhan adalah hasil kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tapi bandingkan dengan pemungut cukai itu, Bapak Ibu Saudara, dia berdiri jauh-jauh, gak berani menengadah ke langit, dan dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini siapa? Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain itu tidak." Orang lain itu siapa? Orang Farisi. Orang yang kelihatannya baik, Bapak Ibu Saudara. Orang yang merasa benar itu belum tentu benar. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Contoh yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama, Alkitab berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tetapi dalam ayat yang kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Aneh, Bapak Ibu Saudara. Justru pemungut cukai, orang-orang berdosa, datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus, untuk mendengarkan semua pengajaran tentang kerajaan Allah. Tapi orang-orang yang baik, dalam tanda kutip, orang-orang yang merasa dirinya benar, justru bersungut-sungut, justru tidak terima dengan Yesus. Aneh, Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang-orang yang berdosa menyadari siapa dirinya, dan dia membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Semua kita pernah berbuat dosa. Biar kita menyadari ini dan kita berkata, Tuhan, aku berdosa. Bahkan mungkin aku yang paling berdosa. Supaya kita mau datang sama Tuhan. Kita tidak menganggap diri kita benar, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak merasa diri kita benar. Tapi biarlah kita dibenarkan oleh karena kasih Kristus melalui iman dan pertobatan kita. Sungguh sangat berbahaya sikap seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Merugikan sampai akhirnya mereka sendiri bertentangan dengan Kristus. Bahkan merekalah yang merencanakan pembunuhan dan penyaliban Tuhan Yesus. Mereka merencanakan semuanya itu dan Romawi yang melaksanakannya. Tapi orang berdosa itu justru yang datang sama Tuhan dan mau dengar Tuhan. Bahaya sekali, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa diri kita yang paling benar. Kenapa? Karena kita akan jadi orang yang anti kritik. Kita jadi orang yang anti nasihat. Kita tidak mau menerima masukan apapun karena kita merasa diri kita yang paling benar. Yang kedua, kita suka bertengkar dan suka menyalahkan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada orang yang suka bertengkar, sedikit-sedikit bertengkar, suka menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, dan sukar untuk mengalah. Itu adalah ciri orang yang merasa dirinya paling benar. Itu sulit, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berubah dan dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang paling benar. Tuhan Yesus pernah berkata, aku meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari satu domba yang terhilang itu. Satu domba yang terhilang, yang salah jalan tapi mau ditemukan. Daripada 99 kawanan domba yang merasa hebat, yang merasa dirinya berguna dan tidak salah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan butuh pengakuan dalam hati kita. Tuhan butuh kerendahan hati supaya dia bisa memulihkan hidup kita. Bahaya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya merasa diri paling benar, maka kita akan sulit bertobat, sulit dibentuk, sulit berubah. Bahkan kita akan menjadi pribadi yang sulit dan tidak menyenangkan. Kita tidak mau mengalah sedikit pun. Padahal Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita harus mundur 1 langkah supaya kita bisa maju 2 langkah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Tapi mengalah itu adalah memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Dan akhirnya kita bisa mengambil yang terbaik dari semua yang Tuhan sediakan dalam hidup kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang merasa dirinya paling benar bukannya menyelesaikan masalah, malah memperbesar masalah dan akhirnya akan sulit mendapatkan solusi. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan pernikahan dan keluarga, beberapa pasang Bapak Ibu Saudara yang datang dan merasa dirinya benar, sulit untuk dipulihkan. Kenapa? Karena selalu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kalau dua-duanya merasa, ya saya salah Pak, saya pernah melakukan seperti ini, saya salah, saya ngaku saya salah, saya minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan bisa pulihkan. Bapak Ibu Saudara, bukannya Tuhan tidak maha kuasa, tetapi Bapak Ibu Saudara, respon hati kita itu juga sangat diperlukan. Ketika kita merasa diri kita yang paling benar, maka kita akan mendapatkan ending yang paling buruk, Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita berubah dan kita dipulihkan, tapi kita anti perubahan. Kita bahkan akhirnya bukan cuma menentang manusia, bahkan kita menentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan perubahan dalam hidup kita. Beberapa hal yang membuat seseorang itu bisa merasa dirinya yang paling benar, yang pertama adalah insecure. Dia merasa dirinya tidak aman, ada trauma masa lalu, ada satu hal yang mungkin dia pernah ngalami, dipermalukan atau dilecehkan. Dia ingin membuktikan siapa dirinya, Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya dia selalu merasa benar, tidak mau mengalah. Yang kedua, dia terlalu menganggap dirinya hebat. Dia terlalu menganggap dirinya lebih dari yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini juga termasuk sebuah gangguan jiwa. Dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan kepribadian, gangguan kepribadian narsistik, di mana orang merasa dirinya yang paling hebat, paling unik, semua orang ada di bawah dia, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu paling hebat, padahal sebetulnya di dalamnya adalah rapuh. Ada yang sekarang dikenal dengan generasi strawberry, kelihatannya bagus, di luar bagus, tapi di dalamnya rapuh, gampang jatuh, gampang tersinggung. Orang yang merasa dirinya paling benar, satu kali akan ditinggalkan, dan dia akan jatuh, dan dia tidak akan mengalami sesuatu kebaikan dalam hidupnya. Bahkan ada sebuah hal yang disebut dengan Dunning-Kruger Effect, Bapak Ibu Saudara. Sebuah efek di mana orang merasa dirinya sok pintar. Dan ini ditemukan di tahun 99 ketika ada sebuah peristiwa yang unik, Bapak Ibu Saudara. Peristiwanya begini, ada seorang perampok bank ya yang bernama Mick Arthur Wheeler. Dia merampok bank tanpa mengenakan topeng yang menutupi wajahnya. Dia santai saja merampok itu. Dan dia, Bapak Ibu Saudara, akhirnya tertangkap oleh polisi. Ketika dia tertangkap oleh polisi dalam waktu yang singkat, dia bertanya-tanya, kenapa kok polisi bisa menangkap saya? Sebaliknya polisi akan bertanya, kenapa kamu heran? Kamu kan tidak pakai topeng, ya kelihatan di kamera pengawas. Lalu dia berkata seperti ini yang unik, lucu, dan juga mengagetkan Bapak Ibu Saudara. Dia mempelajari bahwa air jeruk itu bisa menghilangkan tulisan tinta. Jadi ketika ada tulisan tinta, bolpen itu bisa dihapus dengan perasan air jeruk. Dan dia merasa bahwa itu adalah teori yang paling benar. Dan dia merasa itu adalah teori yang bisa dia pakai. Jadi akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengolesi dan melaburi wajahnya dengan perasan air jeruk. Dan dia berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia jadi invisible man. Tidak bisa dilihat oleh kamera pengawas. Tidak bisa dilihat oleh CCTV. Jadi dia tenang saja merampok. Ini sesuatu yang lucu bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi dia, ini sesuatu yang paling benar. Itu adalah yang disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Dan itu dipelajari oleh dua psikolog, profesor psikolog yang bernama David Dunning dan Justin Kruger. Sehingga dinamakan ini adalah Dunning-Kruger Effect, Bapak Ibu Saudara. Dipelajari ternyata bukan satu orang ini, ada beberapa kasus yang sama. Mereka merasa bahwa itu yang paling benar, paling hebat. Tapi mereka tidak sadar bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang konyol, Bapak Ibu Saudara. Dan mudah sekali polisi akhirnya menangkap dia. Nah, itulah yang terjadi kepada orang yang paling merasa dirinya paling benar. Padahal Bapak Ibu Saudara, sebuah nasihat berkata, orang yang benar-benar baik tidak akan pernah berkata bahwa dirinya baik. Kalau ia salah, ia akan berani mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada orang lain. Dan itulah ciri orang-orang yang
rendah hati dan baik di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat kepada kita semua. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarilah kita bukan orang yang paling benar. Kita justru adalah orang yang paling berdosa. Dan kita adalah orang yang paling membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita merasa semuanya itu, maka menghasilkan sebuah kerendahan hati yang membuat kita jadi berkenan di hadapan Tuhan dan sangat berguna dalam hidup ini. Keluarga kita dipulihkan, pernikahan kita akan dipulihkan, relasi kita akan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami masalah, mari datang sama Tuhan. Kalau perlu, datang kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para ahli untuk kita boleh diperbaiki sikap hati yang salah ini. Sikap hati yang mungkin dipengaruhi oleh masa lalu, sehingga kita merasa diri kita yang paling benar, kita insecure, kita merasa kita harus mengamankan diri kita sendiri. Datang sama Tuhan, datang sama hamba-hamba Tuhan, datang sama ahli-ahli psikologi yang takut akan Tuhan, maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan, dan kita semua akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari, angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.